Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengusung Jarod Saiful Hidayat bersama Sihar Sitorus untuk bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Melalui berbagai pertimbangan partai dan strategi politik, Jarod dianggap sangat tepat untuk memimpin Sumut selama 5 tahun ke depan. Pasalnya, dedikasi dan prestasi selama memimpin ibu kota dianggap sangat tepat bagi Jarod untuk ditempatkan dalam Pilkada Sumut. Tak hanya itu, selama kunjungannya di Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Berlambang Banteng ini juga melihat respon positif masyarakat Sumut untuk Jarod. Sedangkan Sihar Sitorus nantinya akan mendampingi Jarod dalam Pilkada Sumut sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara. Pengusungan Sihar Sitorus putra daerah ini juga telah melewati berbagai pertimbangan partai. Sihar Sitorus dianggap tepat mendampingi Jarod dikarenakan sepak terjangnya di Sumatera Utara dan memiliki kapabilitas sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menilai pencalonan mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut dianggap dapat memenuhi aspirasi masyarakat Sumut yang membutuhkan pemimpin bersih. Jadi saya bilang, saya Ketua Umum Partai, memerintahkan petugas partai, kamu mau gak masuk Sumut? Jadi dilihatin kan saya, karena sudah bilang petugas partai, jadi siap Bu, sebagai petugas partai saya bersedia. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan rakyat Sumut bisa melihat, tolonglah terima Pak Jarod, karena di sana banyak juga Jawanya. Sementara masuknya Jarod dalam bursa Pilkada Sumut turut memanaskan panggung pesta demokrasi di Sumatera Utara. Jarod nantinya akan didukung partai PDIP sebanyak 16 kursi, dan direncanakan Hanura akan bergabung dengan total 10 kursi. Selain itu, sejumlah tokoh digadang-gadang meramaikan bursa Pilgub 2018 di Sumatera Utara. Di antaranya petahana Eri Nuradi, Panglima Kostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi, dan Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih. Tim Liputan, Sumut TV.